Oke, kita praktekan ya. Kita sudah masuk ke router EEGRP 100 ya. Nah, sekarang kita tinggal nambahkan saja, yaitu neck bar ya. Nah, di router 1 kita akan setting neck bar static adalah IP dari tetangganya 131.0.0.2, kemudian interface-nya adalah S0/0/1. Sehingga ketika kita setting secara statik, maka pengiriman informasi secara multicast ini diputuskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Harumin Official. Hari ini kita akan membahas materi tentang static neck bar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang passive interface pada routing EEGRP. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih terkait dengan EEGRP. Nah, pada EEGRP, sebelum antar router membagikan informasi dari satu router ke router lain, router harus menjalin hubungan ketetanggaan sebelumnya. Router memiliki network discovery yang secara otomatis akan mencari dan mengetahui siapa router tetangga dan mengirim paket secara multicast dengan IP 224.0.0.10 seluruh router dalam satu jaringan tersebut. Dan yang menerima tentu yang menjalankan routing EEGRP. Nah, pada praktik ini kita akan menggantikan network discovery dengan static network. Nah, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai agar kita bisa memahami bagaimana proses yang terjadi. Baik, langsung saja. Kita menggunakan topologi sebelumnya ya, yaitu menggunakan EEGRP passive interface. Kita sudah mengkonfigurasi passive interface pada serial 0, serial 0, serial 0 sebelumnya. Nah, pada praktek ini, nah kita harus menghapus konfigurasi passive interface di serial 0, serial 0, serial 1 di HRI router 1. Nah, karena passive interface ini adalah kemarin kita sudah belajar bahwa dapat mendisable ya, atau menonaktifkan pengiriman update ya, atau informasi kepada sebuah router. Nah, kita akan coba cek ini ya, informasi routing table di hari router 1, karena sebelumnya kita sudah menonaktifkan ya menggunakan passive interface ya, itu IP root EEGRP. Nah, di router 1 bahwa kita hanya memiliki destination mengarah ke 2.0, sedangkan mengarah ke 3.0 ya. Nah, informasi ini di blok ya, atau di deaktifkan, karena outgoing di serial 0.0.1 sudah kita setting passive interface. Nah, sehingga di HRI router 3 tidak ada routing table-nya. Karena HRI router 3 tidak mendapatkan informasi routing update dari HRI router 1 dan HRI router 2. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke router EEGRP 100 ya. Nah, kita matikan dulu passive interface di serial 0, serial 1. Berarti 0 passive interface S0, serial 0, 1. Nah, sehingga ketika kita menonaktifkan passive interface, maka ya neckbar 131.0.0.2 ini ya, akhirnya menerima informasi ya, update multicast ya dari router tetangganya.
Nah, mungkin kita bisa cek langsung ya, bahwa di hari rute 3 yang sudah menerima routing, nah, show IP route PEG RP. Nah. Oke. Selanjutnya, nah kita akan membuat static neighbor ya antara HRI router 1 dan HRI router 3. Nah, nanti kita akan membuktikan perbedaan ya update dengan menggunakan neighbor discovery dan static neighbor. Oke, kita praktekkan ya. Kita sudah masuk ke router EIGRP100 ya. Nah, sekarang kita tinggal nambahkan saja, yaitu neighbor ya. Nah, di router 1 kita akan setting neighbor static adalah IP dari tetangganya 131.0.0.2, kemudian interface-nya adalah S0/0/1. Sehingga ketika kita setting secara statik, maka pengiriman informasi secara multicast ini diputuskan ya. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi di HR router 3. Oke. Router PIGRP100 ya. Neighbor-nya, neighbor. Nah, kemudian di router 3, tetangganya adalah 131.0.0.1, 131.0.1, serialnya 1. Sehingga ketika ini sudah kita setting, maka router kembali mendapatkan update informasi, tapi tidak secara multicast, tapi secara unicast. Gitu ya. Oke, sampai di sini konfigurasi kita selesai. Nah, bagaimana kita melakukan pengecekan? Jadi, ketika EIGRP dikonfigurasi secara static neighbor, ya maka EIGRP akan menghentikan pengiriman multicast dan akan digantikan dengan unicast. Kita akan cek dengan mengetikkan perintah debug ya, debug IP. Oke, kita coba. Kita coba matikan ya. Underbug all ya. Underbug. Oke. Kita akan coba underbug ya. Nah, kita coba akan lihat informasi. Pertama adalah dari sini. Source-nya adalah 121. Ini adalah dari HR1. Source-nya adalah 121.0.0.1. Ya. Dengan destinasinya adalah 224.0.0.10. Nah, ini adalah multicast dengan serialnya lah S0/0/0. Nah, kemudian kita lihat yang ini. Dengan source-nya adalah 131.0.0.1 ya. Dengan destination-nya adalah 131.0.0.2. Nah, ini adalah pengiriman informasi secara unicast, sedangkan ini adalah pengiriman informasi secara multicast. Nah, di sini kita lihat bahwa pengiriman paket dari HRI router 1 ya di interface serial 0/0/0 menuju HRI router 2 ya dengan dengan destinasinya multicast ya. T224.0.10. Sedangkan pengiriman paket unicast dari HRI router 1 interface-nya adalah serial 0/0/1 menuju HRI router 3 dengan alamat destination unicast-nya adalah 131.0.0.2. Nah, inilah informasi yang membedakan ya static neighbor dan multicast. Artinya dengan secara otomatis ya, dengan multicast. Artinya network discovery dipelajari secara otomatis.
Oke, demikian tutorial kita hari ini mengenai static network. Ya, mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.